Baru ini saya dengar soalan jawab agama di radio mengatakan jika seorang itu tak qada salat fardu maka ia tidak digalakkan untuk semayang sunat. Kerana pahala salat fardu lebih besar daripada salat sunat. Soalnya apakah salat orang itu tidak terima Allah sehingga habis qada salat fardunya? Dan jika begitu bagaimana pula dengan salat tarawih yang ditunaikan setiap tahun, apakah ia juga tidak ambil kira? Kalau begitu bagaimana jika orang ingin bertaubat menunaikan salat sunat, taubat? Mohon tolong beri penjelasan tentang kekeliruan ini. Dia kata kalau kita tak qada hak fardu, dia dengar ustaz tu khabar, kita tak sunat kita ni tidak diterima. Dah kalau gitu kita nak taubat kan, kan taubat ni kena solat taubat. Dengar molek. Taubat tidak wajib solat sunat taubat. Solat sunat taubat sunat kan tu, bukan wajib. Taubat ni tiga perkara hak wajib. Berhenti buat dosa, menyesal di dalam hati, azam tak mau buat dah. Bila ada tiga ni, taubatlah tu. Hang, sama ada kita dalam masjid, duduk luar, tengah cedung, duduk atas motosikal, duduk beki lori, tengah beki betul injing, dalam hati berhenti buat dosa, nyesal tak mau buat dah. Taubat namanya. Sunat je taubat ni, pakai baju putih, ambil wuduk, duduk atas masjid, ngadap kiblat, sunat. Semayang dua rakaat. Faham? Ha, jadi masalah semayang hak fardu ni wajib qada pak mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali, wajib kena qada. Kemudian bila kita tak qada, tak bayar hutang hak fardu, maka kita nak buat hak sunat, boleh buat, tapi masih diperselisihkan oleh ulama. Jawabnya kita balik pada satu sabda Nabi sallam, fadainullah ahaku ayaqda. Hutang Allah dulu-dulu patut kita utamakan. Ha, jelas dah Nabi khabar situ. Nah, dah kalau gitu kita tak dapat kelebihan mayang lain, boleh kita buat qada dan buat solat sunat. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama dia keras, tak leh lagi dak habis qada dak leh buat sunat. Pendapat yang kedua boleh buat sunat. Nampak, walaupun qada tak buat. Ha, ini ditolak ulama. Pendapat yang kita ambil tengah-tengah, kita jamak buat qada sambil-sambil buat sunat. Insya-Allah Tuhan terima. Nah. Ha.